Ketika kami terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, mengabdi untuk kebaikan Palopo, kita mulai pembangunan dari sumber daya manusia yang ada. Untuk itu, visi misi berkolaborasi dengan tataan pentahelix. Kami berdua membangun kota Palopo. Kita mulai dari pelabuhan kota Palopo, center point of Sabah, waterfront city. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri, perdagangan, dan UMKM berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kemudian akselerasi efisiensi pelayanan publik yang transparan dan modern. Kemudian melintaskan pendidikan dengan inovasi pendidikan dan ketahanan budaya daerah. Kami dari pasangan FKJ Nur akan menghadirkan sebuah pemerintahan yang menitikberatkan pada fokus untuk menciptakan Palopo Smart City. Tentu Palopo Smart City merupakan sebuah manifestasi e-government di mana pemerintahan akan terbangun interkoneksitas dan integrasi program. Hadirin sekalian, kami dalam bidang pendidikan tentu akan memberikan kemudahan, akan memberikan keringanan untuk anak-anak kita, masyarakat Kota Palopo untuk bersekolah. Tidak lagi memberikan beban kepada anak-anak kita dalam hal pengadaan baju sekolah, celana sekolah, dan tas sekolah. Seragam sekolah akan menjadi solusi meringankan beban daripada masyarakat kita untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ini konsen kami di bidang pendidikan. Tentu salah satunya juga adalah bagaimana mewujudkan integrasi program pemerintah Kota Palopo bersama dengan seluruh sekolah tinggi dan universitas yang ada di Kota Palopo untuk bersama-sama membangun, bergandengan tangan membangun Kota Palopo secara fundamental. Selanjutnya, pertumbuhan perekonomian di Kota Palopo, tentu ini merupakan sebuah aspek yang penting. Ini merupakan sebuah titik konsen daripada sebuah pemerintahan. Palopo harus menjadi kota tujuan. Palopo harus kita ciptakan sehingga pergerakan perekonomiannya harus selalu stabil dan di atas daripada angka-angka pertumbuhan perekonomian kabupaten yang lain. Selanjutnya dalam hal pelayanan publik, tentu berbicara pelayanan publik, ketika e-government, ketika smart city sudah terbentuk, pelayanan publik akan menjadi menu yang mudah untuk memfasilitasi atau diakses oleh masyarakat. Mengakses kesehatan melalui aplikasi, mengakses pendidikan melalui aplikasi, mengakses bantuan sosial melalui aplikasi. Bahkan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus akan dihadirkan sekolah berkebutuhan khusus untuk Kota Palopo dari pasangan FKJ Nur. Adapun kebaikan berlanjut yang telah kami akan laksanakan meliputi kesehatan gratis, pendidikan gratis, kesejahteraan umum, masjid, guru mengaji, pengurus jenazah, dan guru sekolah minggu. Memberikan umroh bagi imam masjid, guru mengaji, dan tokoh masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan RT, RW, LPMK, PPKB, SUPPKB, Posyandu, dan Dasawisma. Menuntaskan kawasan kumuh dan pembangunan ruang terbuka hijau. Bantuan alat pertanian, peternakan, dan perikanan. Pelatihan dan pendampingan bantuan modal pada pelaku UMKM, bantuan hibah rumah ibadah. Alokasi anggaran 100 juta sampai 1 miliar rupiah untuk kelurahan. Pembangunan kolam retensi untuk mengatasi banjir. Seragam sekolah gratis mulai dari TK, SD, SMP. Punjalai Kuliner Fak, Creative Hub, dan Toraja Kultur Fak juga menjadi konsen FKJ Nur yang akan dibangun. Juga memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa S1, S2, dan S3 sampai ke luar negeri.
sangat memahami tentang permasalahan yang dihadapi Kota Palopo saat sekarang. Antara lain, masalah banjir setiap tahun, hutang Kota Palopo, masalah persampahan, lemahnya administrasi pemerintahan, sehingga banyak aset pemerintah yang dikuasai dan diklaim oleh pihak ketiga, dan tidak terbayarnya beberapa insentif, serta tidak tertata baiknya pembangunan perumahan dan pergudangan akibat tidak mempedomani tata ruang yang ada. Olehnya itu, kami mempunyai visi Palopo maju, kreatif, dan layak huni tahun 2030. Yang kami tidak lanjuti dengan 7 misi dan 15 program strategis, mulai bidang pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, budaya dan pariwisata, infrastruktur keras dan lunak, pembangunan ekonomi, pemberdayaan perempuan dan sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Nilai-nilai kearifan lokal yang harus kita bangun menjadi salah satu program strategis yang nantinya berharap akan bermuara pada pelestarian kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal inilah yang menjadi pondasi moralitas seorang pemimpin yang selalu berprinsip taro ada taro gau, siri na pace, mesak kada di putuo, pantang kada di pomate. Apabila amanah masyarakat Kota Palopo kepada pasangan Rahmat, saya sebagai wakil wali kota, saya akan menjalankan tupoksi saya melakukan pengawasan dan evaluasi pada semua program yang dicanangkan. Dari hampir 180 jiwa penduduk, warga masih mengeluhkan daya beli yang melemah, lapangan kerja yang sulit, layanan publik yang kurang berkualitas, dan banjir tahunan yang melanda. Kedepan, Palopo harus berubah. Oleh karena itu, Palopo baru harus kita lahirkan sesuai lapangan, sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan warga Kota Palopo. Palopo baru adalah konsep perbaikan atas berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kita punya potensi untuk dapat maju dan menjadi kota papan atas. Oleh karena itu, visi Trisal Ahmad adalah Palopo baru menuju kota jasa global. Visi ini kami breakdown ke dalam 4 misi, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak, berbudaya, bahagia, dan produktif. Kedua, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan berbasis lingkungan dan tata ruang berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, pengembangan sentra produksi, dan bekerja sama global, dan mewujudkan tata kelola dan reformasi pemerintahan yang bersinergi, inovatif, dan kolaboratif. Kedepan, kita akan menyiapkan perlengkapan sekolah untuk anak-anak kita yang baru akan masuk sekolah dan menyiapkan angkutan kota yang nyaman dan aman bagi mereka. Bagi anak-anak muda yang sudah masuk usia kerja, kita akan siapkan training gratis sebagai calon pelaut. Revitalisasi balai latihan kerja dan mendistribusikan kredit usaha terkhusus perempuan. Kita akan berusaha menurunkan biaya hidup warga melalui subsidi air minum, bebas PBB bagi pensiunan dan purnawirawan, serta warung bibit tani dan ternak. Kita akan meningkatkan konektivitas wilayah pegunungan, bagaimana kita menata pesisir dan membangun stasiun solar untuk nelayan. Ruang terbuka publik di tiap kecamatan, termasuk revitalisasi Istana Kedatuan Luwu, dan mendorong kampung-kampung tematik. Komitmen Trisal Ahmad juga sangat besar pada pencegahan penanganan banjir. Setiap tahun kita sadari bersama hampir banjir senantiasa melanda Kota Palopo. Maka diperlukan kebijakan-kebijakan khusus terhadap penanganan banjir. Kolam retensi harus dibangun. Normalisasi sungai dan drainase akan menjadi agenda penting kita. Perbaikan manajemen sampah dan penyiapan dana kelurahan berbasis ekologi sebanyak 1 miliar setiap kelurahan. Lebih utama dari semua ini adalah bagaimana tata kelola pemerintahan akan kita benahi melalui penyiapan SDM aparatur yang berdaya saing dan lebih sejahtera melalui perbaikan sistem-sistem baru yang lebih efisien, efektif, dan terkoneksi serta relevan untuk kebutuhan warga dunia.
Kemudian kita berharap ke depan adanya peningkatan TPP setiap tahun dan rekrutmen teman-teman P3K dari Gen Z dan milenial yang terbaik. Pelabuhan Tanjung Ringgit akan kita dorong agar terkoneksi secara global, dan kita juga akan dorong 10 UMKM lokal untuk menjadi dan bisa menjadi go internasional. Inilah kegiatan utama Trisel Ahmad yang kami akan deliver dalam waktu 5 tahun ke depan. Program ini telah sejalan dengan arah pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Melalui visi Palopo baru, kita ingin Palopo mengambil peran yang lebih baik ke depan. Terima kasih.